Prosedur sengketa informasi. Sengketa informasi publik merupakan sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu, gimana sih cara pengajuan sengketa informasi publik? Yuk simak tahapannya. Pemohon informasi yang tidak puas atas tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi maksimal 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis. Komisi Informasi memeriksa dan melakukan registrasi. Kemudian, mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi. Bila proses mediasi gagal, maka Komisi Informasi melakukan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non-litigasi dalam waktu 100 hari. Pihak yang tidak menerima putusan adjudikasi dapat mengajukan gugatan ke PTUN paling lambat 14 hari kerja setelah putusan diterima. Pihak yang tidak menerima putusan PTUN dapat mengajukan kasasi ke PTUN paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya putusan PTUN. Itulah prosedur dari pengajuan sengketa informasi yang diakomodir oleh Komisi Informasi Pusat. Apabila mengalami kendala, silakan menghubungi kami melalui kontak yang tertera ya. SIG, Go Beyond Next.